Kegiatan sosialisasi peningkatan pemahaman hak dan konstitusional warga negara bagi wartawan media massa se-Indonesia yang berlangsung di Gedung Balai Diklat Mahkamah Konstitusi Cisarua Bogor Jawa Barat tersebut berlangsung pada 26 Februari hingga 1 Maret juga dihadiri oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mahfud MD. Undang-undang MD3 yang telah diloloskan oleh DPR RI sampai saat ini belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Para pekerja pers merasakan adanya pasal dalam undang-undang tersebut yang tidak tepat karena membatasi kebebasan warga dalam menyampaikan informasi, di mana para wakil rakyat juga menyuruh pihak Polri untuk melakukan pemanggilan paksa dan menahan seorang dalam hal tersebut dimuat dalam pasal 37 Undang-Undang MD3. Pembacaan deklarasi penolakan Undang-Undang MD3 dilakukan oleh perwakilan wartawan yang hadir dalam kegiatan tersebut dan diserahkan langsung kepada Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Anwar Usman. Sebelum menutup dengan resmi kegiatan tersebut, hingga saat ini pihak Dewan Pers juga sedang melakukan judicial review terhadap Undang-Undang MD3 tersebut. Dari Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan, mengabarkan.